peningkatan iman kita, kebersyukuran kita untuk menjadikan buah keikhlasan. Selanjutnya acara akan diberi sambutan oleh Bapak Kapolres Tangerang Selatan, kebersyukuran kita untuk meningkat menjadi buah keikhlasan kita. Bapak-bapak, ibu yang terhormat, selanjutnya acara ini akan diisi sambutan oleh Bapak Kapolres Tangerang Selatan, Bapak AKBP Ferdi Irawan SIK SMU. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada malam hari ini kita masih sama dapat bersama-sama berkumpul di halaman Polsek Serpong, Polres Tangerang Selatan. Malam hari ini dalam rangka mengikuti tausiah dan ceramah agama yang nantinya akan disampaikan oleh tim penceramah. Yang saya hormati Ibu Camat Serpong, Ibu Hajah Kursina. Yang saya hormati Bapak Camat Serpong Utara. Yang saya hormati Bapak Dadang Milos. Yang saya hormati Ketua NU Kecamatan Serpong Utara, Ustaz Pujianto. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Kemenag Kota Tangerang Selatan, Bapak Ustaz Amrojat. Dan yang saya hormati guru kami Kiai Haji Wiyad Al-Bantani yang memimpin tim penceramah malam hari ini. Yang saya hormati sahabat kami Ustaz A.A. Reza, selamat datang di Polsek Serpong. Yang saya hormati Bang Kiwil yang berkenan juga hadir. Alhamdulillah saat sekarang ini beliau sudah istiqomah di jalan dakwah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kami Ustaz Mulangi, apa saya panggilnya ya? Bang Daus Mini, Bang Daus Mini yang hadir juga, Kang Yadi sembako, Kang Mukti sembako, dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, undangan masyarakat Serpong yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Malam hari ini Polres Tangerang Selatan dalam hal ini Polsek Serpong bekerja sama dengan Yayasan Indonesia Bertauhid mengadakan kegiatan istiqosah dan siraman rohani. Tujuan kegiatan kita pada malam hari ini tiada lain adalah untuk menambah pengetahuan khususnya ilmu agama bagi kita semuanya. Yang polisinya belajar agama, yang masyarakatnya juga memperdalam agama. Ini tujuan kita berkumpul pada malam hari ini. Di samping untuk mempererat tali
silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah antara sesama umat muslim khususnya yang ada di Kecamatan Serpong dan Serpong Utara yang hadir pada malam hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran daripada bapak dan ibu sekalian, dan semoga kegiatan malam hari ini dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan antar masyarakat khusus yang ada di Kecamatan Serpong maupun Serpong Utara. Ya, apalagi dalam masa sekarang ini menjelang tahun politik, pemilihan presiden, legislatif, jangan sampai masyarakat Serpong khususnya maupun Serpong Utara hanya gara-gara beda pilihan menjadi terpecah belah. Ya, kita tidak berharap seperti itu. Jangan sampai masyarakat Serpong ini terpengaruh dengan isu-isu ataupun fitnah yang sudah sedemikian masif beredar di dunia maya maupun media sosial. Melalui acara ini kita dapat saling mengisi dan saling mengingatkan, dan mudah-mudahan acara ini dapat